Perahu cepat bertenaga listrik memukau pameran elektronik di Las Vegas karena memiliki mode swakemudi atau autopilot. Informasi ini, saudara, sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Nilu Puspa, salam sehat dan sampai jumpa. Sejumlah inovasi speedboat atau perahu cepat dipamerkan di Consumer Electric Show di Las Vegas, Amerika Serikat. Bukan sembarang perahu cepat. Perahu dengan panjang 8,5 meter ini bertenaga listrik yang mampu mengemudi sendiri atau memiliki mode autopilot. Tanpa kendali manusia, perahu cepat ini bisa mengenali objek lain di permukaan dan dalam air, seperti perahu lain, dermaga, bebatuan, manusia, hingga satwa liar. Perahu cepat pabrikan Swedia Candela ini dilengkapi dok berteknologi canggih, yang terdiri dari berbagai perangkat lunak dan hidrofoil hingga mampu melaju lebih kencang, lebih mulus, dan tenang. Electric boating has been really slow to take off, and the reason is that it's super hard to electrify conventional hulls because they use so much power at high speeds. So we've done an electric hydrofoiling boat which basically flies above the frictional water, and it uses 80% less energy, which in turn means longer range and higher speed. So this is the way to sort of crack the code to electric boats. Perahu cepat ini menurut rencana akan digunakan sebagai perahu penumpang di Kepulauan Stockholm dan Teluk San Francisco.